Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan mereview beberapa mesin yang saya gunakan dalam membuka usaha sablon digital. Yang pertama adalah mesin cutting stiker merek Rhinotech, yaitu Rhinotech RC60XA yang sudah memiliki fitur auto contour, yaitu yang bisa memotong sesuai dengan pola desain yang sudah dibuat. Yang kedua adalah mesin heat press merek Rhinotech Indonesia, yaitu Rhinotech RTP02. Dan yang ketiga adalah Epson tipe L3110, yaitu printer dengan 4 warna. Dan yang selanjutnya adalah mesin cutting stiker merek Jinka, namun belum memiliki fitur auto contour. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.